wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat badan, sehat fikiran sehingga kita dapat berkumpul di tempat dan berkumpul. Salawat berhubungan dengan salam. Tak lupa kita sebutkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kuburan dan buka alam yang berilmu mengetahui seperti yang dilakukan pada saat ini. Yang saya hormati kepada Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Jabal Jadid, Allah sempat kusir syukur Pondok Pesantren Jabal Jadid serta Pak Akhtar selaku BPS kita bersama. Harusku kepada alim ulama, baik ulama bertempat dengan ulama hingga akhir dan setabat semua. Langsung saja saya akan membawakan pidato yang bertema mari sama-sama berwisata ke Brunei Darussalam. Kariman lah. Sebelum saya akan membawakan letak geografis atau astronomis daripada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terletak di antara 4 derajat Celsius lintang utara sampai dengan 6 derajat Celsius lintang utara dan pada 114 bujur timur sampai dengan 115 bujur. Brunei Darussalam beriklim tropis dan setengah daripada keseluruhan Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Di sana memiliki agama Islam, agama resmi iaitu Islam, Buddha dan Kristen. Hindu. Ibu kota Buddha Brunei Darussalam bernama Bandar Seri Begawan. Di sana kalau kita pergi ke sana maka akan ada wisata yang disebut dengan wisata di atas air. Wisata itu adalah tempat banyaknya orang-orang para wisatawan berkumpul sana. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan sana itu murah dia. Sistem pemerintahannya menteri.